Hi good people, welcome to Inius Kitchen with Niki Tirta. Yang namanya jajanan pasar selalu tempting banget. Saya nggak bisa nolak sama yang namanya jajanan pasar. Mau apapun jenisnya, mau yang digoreng, dikukus, mau yang kering, mau yang basah, itu semuanya enak. Tapi saya penasaran sama satu jenis jajanan tradisional yang berbahan dasar santan dan ubi, yaitu kue talam. Nah, tapi saya akan mengemasnya berbeda menggunakan cetakan coklat. Dan juga saya beri sedikit variasi di dalamnya. Penasaran seperti apa? Let's go! Oke, good people. Untuk kue talam ubi coklat ini terdiri dari dua lapisan, yaitu yang atas yang putih itu dari santan, yang bawah dari ubi. Tapi ada santannya juga. Nah, yang pertama kita buat lapisan atasnya dulu yang berbahan dasar dari santan. Nah, basically gampang sekali. Masukkan saja. Di sini ada santan. Susu. Ada tepung tapioka dan tepung beras. Lalu kita blend. Kita tuangkan ke dalam cetakan. Nah, saya menggunakan cetakan coklat, jadi nanti hasilnya kecil-kecil, jadi sekali makan langsung habis. Nah, untuk komposisi yang saya terapkan, ini bisa jadi banyak sekali kalau dengan menggunakan cetakan coklat seperti ini. Jadi cocok banget buat kalau ada acara di rumah, party atau arisan atau apapun, ini bisa jadi banyak sekali snack-nya. Sekarang siap kita kukus. Kira-kira 5-10 menit, nanti setelah mengeras kita masukkan untuk adonan yang kedua. Nah, sekarang kita bikin adonan yang kedua. Untuk adonan yang kedua, sama juga, kita tinggal blend. Santan, susu, agar-agar, gula halus, tepung beras, dan juga garam. Langsung kita blend. Sekarang kita cek dulu apakah adonan yang pertama sudah matang belum. Wow. Sekarang kita tambahkan yang ungu. Lalu kita kukus lagi. Kita tunggu 5-10 menit. Nah, buat good people di rumah yang khawatir nggak punya food processor seperti tadi, bisa menggunakan blender atau diaduk seperti biasa sampai benar-benar rata dan bisa dijadikan adonan seperti itu. Oke, good people, kelihatannya sudah matang. Kita keluarkan. Oke, sekarang tinggal kita keluarkan. Nah, good people, gimana? Kue tradisional yang gampang banget kan buatnya? Memasak itu mudah. You, me, and everyone can cook as long as you want to try. See ya.